Inilah rumah aku. Ni? Ya. Kenapa kau nak lari? Rumah berhantu dah? Tak adalah. Ha? Ini rumah ke keban ayam? Ini istana Sangkut. Sangkut? Ya. Sangkut kat mana? Sangkut dekat kampung ni. Mari. Mari. Di sini aku pengulu tau. Kenapa kau goyang? Aku nak tengok istana Sangkut kau ni kuat tak? Eh, kuat. Dia punya engineer ini macam. Siapa engineer dia? Ni dia. Aku. Kau? Ha. Pasal goyang. Tolong! Ha? Ha? Kenapa ni kau sembunyi? Kan rumah ni dah biasa terum sekali dulu. Masa tu engineer belum pas lagi. Oh. Siapa dah bawa ni? Matai aku. Matai aku bawa? Ya. Ini? Haa. Matai tau. Kenapa kau ketawa? Kau nak tengok? Aku tak percaya lah. Aku boleh panggil dia. Kau boleh panggil? Boleh. Alam. Cuma kau panggil dia? Kau tengok. Boleh panggil. Mana? Nanti. Baiklah. Nanti aku panggil lagi. Kau tengoklah. Kenapa kau bersih-bersih ni? Nak mengolak anak aku? Tak ada pakcik, saya main burung. Muka tengok macam jebon. Ayy, tiga jebon? Kau ingat baik-baik, jangan main-main gila di sini ya. Kau jadi pelengkung kepala kau. Jebon tu apa? Jebon tu nenek kau. Bukanlah. Nenek aku bukan Jebon, Cik Mbon. Biar atuk kau? Atuk aku James Bond. James Bond? Ha. Ini bukan mata air dah. Lagi? Ini mata besi. Bongok. Sudahlah mata air semua tolak belakang. Sekarang mari sini. Sekarang rumah kita dah ada. Rumah dah ada pun tak berguna kalau dapur tak berasap. Itulah. Tidaknya kita mesti mencari jalan. Jalan sudah ada. Jalan Kuantan, Jalan Pahang, Jalan Johor. Bukan jalan itu. Jalan mendatangkan wang. Aku jalan. Sudah ada RM20. Bagus. Mana lagi satu? Aku punya share aku dah kebas. Wah, cekap kau siang-siang kau kebas ya. Ringan tangan. Ambil juga? Tentu. Dengan ini duit RM20, kita jalankan kita punya meniaga. Nak meniaga apa RM20 nak mampus? Bankrupt. Kalau begitu. Tak boleh. Kalau macam ni tak boleh. Asyik. Kebaik. Almarhum kita dia. Almarhum? Tak boleh. Kalau ini almarhum, kita cari jalan lain. Kita buat begini. Macam mana? Ini bagus. Ini bagus. Kepala otak kau bagus. Kalau begitu, ini hari juga. Di waktu matahari tenggelam, kita timbul tiga-tiga wang. Jalankan kita punya perniagaan.